pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Di sini kita lagi ada di kota Wien atau Vienna bahasa Inggrisnya, dan hari ini saya akan berjalan-jalan melihat kota Vienna. Jadi ikutin aja perjalanan saya berjalan-jalan di kota Vienna. Sekarang saya sudah sampai di Stempelplatz. Stempelplatz merupakan salah satu pusat wisata di kota Wien atau Vienna. Dan di sini banyak sekali orang-orang yang mengunjungi Stempelplatz. Dan di belakang saya sudah ada salah satu gereja tertua di Eropa yang terdapat di Stempelplatz atau di Vienna. Langsung aja kita lihat di gereja lebih dekat. Sekarang kita lagi ada di Pratenstein, dan Pratenstein merupakan tempat atau wahana bermain di kota Wien. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ya, sekarang saya sudah di dalam Platon Stand. Mari kita lihat di dalamnya ada apa aja wahana. Nah, itu dia pesan itu penting. Thank you.
Ya, sekarang saya sudah ada di Schönbrunn, dan Schönbrunn adalah salah satu tempat wisata di kota Wien. Schönbrunn adalah dulunya istana di Austria, karena Austria adalah negara kerajaan pada dahulu. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang mengunjungi Schönbrunn karena di sini merupakan salah satu tempat wisata yang dituju oleh para turis di Austria atau di kota Wien. Dan di belakang gedung ini terdapat taman bunga pada waktu summer atau pada waktu fruling. Summer itu musim panas, fruling musim semi. Dan 1 km dari sini terdapat kebun binatang yang sangat luas. We'll be open until 6:30. Thank you for your attention. Ya, sekarang saya mau menuju ke belakang gedung di Schönbrunn. Oke, teman-teman, karena hari sudah semakin gelap dan cuaca suhunya semakin dingin, jadi saya sudahi jalan-jalan saya di Wien. Tonton terus video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari Wien. Ciao.